video kali ini aku mau bikin khusus ya, bikin khusus nanti bakalan di sebelumnya kan sempat dengan isi picit kuliner lainnya, yaitu ada yoi, ada cita, emang makanan khas Taiwan. Ini harganya cukup murah, kalau 25 NT, kurang lebih kalau di Indonesia harganya tahu. Harganya dari 25 NT sampai 35. Ada di Pasar Lincang Street Night Market. Salah itu emang durasinya sengaja dicepetin. Waduh, kan cepetin ya sama yang beli cita sama beli yoi itu. Kali ini aku mau bikin khusus ya, bikin khusus nanti bakalan di buat ulang. Kalau sebelumnya kan sempat dengan icip-icip kuliner lainnya, yaitu ada yoi, ada cita, emang makanan khas Taiwan. Ini harganya cukup murah, kalau 25 NT kurang lebih kalau di Indonesia harganya 10.000 ya, 10.000 kalau di Indonesia guys. Kita ini lumayan harganya. Ini cocok banget ya kalau buat yang mau usaha kuliner atau apa ya, kayak semacam usaha kecil-kecilan gitu depan rumah di sisi jalan. Ini cocok banget, nggak usah banyak modal dan kita bisa terinspirasi. Dengan ini ada tahu, ada bakso ikan, ada juga ayam, tempura dan lainnya. Kalian juga bisa nyobain dan gak usah pakai panggangan yang seperti ini. Kalau pakai fancy grill kayak gitu kan ada kan, memang gak muat banyak sih. Tapi setidaknya kita bisa buat usaha juga guys. Ini keren banget pokoknya. Thank you.
Halo. Ini kan sebelumnya udah pernah diupload waktu pas kalau nggak salah gabungan sama itu ya, Yoyi sama Cipai. Dan kebetulan kemarin udah sempet pada dihapusin videonya, jadi sekarang aku bikin video sendiri khusus ini ya. Nah, ini tuh tempura tapi dibakar. Oh, ini aku udah kasih bumbu pedas dan satu lagi tahu. Rasa banget ya. Jadi khasnya kan pasti di bumbunya. Kalau untuk tahu tempura semuanya hampir sama. Kita juga bisa buka usaha kecil-kecilan seperti ini. Yes, jadi tuh tampilannya aja udah menggoda. Cuma kita belum tahu ya resep bumbunya itu. Enak banget loh. Pakai resep apa? Oh, ada yang berbagi resep mah. Oke. Wah, mantap banget ini. Tempura. Tempura bakar. Satu lagi ada tahu. Yes. Selamat menikmati semuanya. Ya, isinya kayak gini. Coba makan ya. Sama sih tempura, bisa digoreng kering, ini dibakar juga enak, kenyal-kenyal. Korea yang icip-icipnya gak mau nongol karena belum mandi. Nah, udah cobain sedikit dan ini tahunya. Empuk. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share media sosial kalian. Thank you. Thank you.